Okay, jadi ini adalah dispenser ya untuk odol ataupun pasta gigi. Wow. Ini harganya murah, 16.000 itu sudah satu paket sama kastop ya, tempat tempel sikat gigi di tembok kamar mandi ya, seperti ini. Ini kayaknya barang impor karena ini bahasa Inggris. Ini banyak ditemukan di toko-toko online ya. Silakan dicari aja tastot paste dispenser ya. Ya, seperti ini kotaknya. Kita coba buka dalamnya ada apa aja. Oke, yang pertama ini adalah dispenser pasta gigi seperti ini. Banyak plastik. Nah, ini untuk ditempel di sini ya. Jadi nanti pakai double tip di sini. Kemudian si odolnya kita masukkan dari atas sini. Ini ada seal karetnya di sini. Nah, ini pengungkit untuk mengeluarkan odol. Nah, yang kedua ini adalah kastop untuk sikat gigi atau tempat sikat gigi di dinding ya. Jadi dikaitkan ke sini nih. Bagian belakangnya ini ada permukaan rata ini untuk double tip untuk di tembok. Ya, ini dikasih juga double tipnya seperti ini. Nah, jadi untuk double tipnya saya sarankan pakai double tip yang bagus aja. Ini jangan bawaannya karena ini suka copot menurut pengalaman ya. Tapi boleh dicoba kok, silakan saja nanti dicoba. Kita sesuaikan saja ini ukurannya dengan bawaannya. Oke, jadi sebelum dipasang pastikan ini permukaan keramik kamar mandinya sudah dibersihkannya dari air, kotoran, dan minyak. Sudah kering. Oke, kita masukkan odolnya dengan membuka tutupnya seperti ini. Masukkan dari atas. Diurut ke bawah supaya nanti mudah saat mengeluarkannya. Oke, lebih seperti ini ya. Wow. Jadi untuk mengambil odol kita cukup tekan bagian bawahnya. Nah, ini untuk pertama kali biasanya agak lama ya, harus di kenyal-kenyal dulu. Hah? Sudah ada yang keluar? Tuh. Guys. Ya, jadi seperti ini ya caranya. Cukup tekan dua kali ini udah keluar cukup. Wow. Cukuplah untuk satu kali sikat gigi. Oke, demikian review tot paste dispenser ya.